Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di SJF Farm. Pagi ini kita melihat persiapan pengiriman domba-domba yang ada di SJF Farm. Ini sebanyak 28 ekor doroan yang akan dikirim ke Kabupaten Pasuruan. Ini persiapan doroan-doroan super dari SJF yang akan dikirim ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini juga ada kiriman juga ini di satu tempat ke sepasang merino. Sepasang merino sudah dikirim ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Persiapan pengiriman di SJF Farm Gunung Kawi. Untuk informasi pemesanan silakan dibaca di deskripsi atau di bawah. Persiapan pengiriman domba-domba dari SJF Farm. Ini doroan jumlah 28 ekor. Lur. Bagi yang berminat silakan langsung meluncur saja atau menghubungi langsung ke owner dari Jaya Farm, Mas Yulianto, yang beralamatkan di RT 05 RW 09 Dusun Sumbersari, Desa Wonosari, Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Ini proses pengiriman ke Kabupaten Pasuruan. Pagi ini sebanyak 28 ekor dari SJF Farm Gunung Kawi. Bobot kisaran berapa Mas Imam? 30-an Mas. 30 up? Iya, 30 up. Ini berat badan kira-kira 30 up.
siap kawin. Dorongan super siap kawin dari SJFM. Sebanyak 28 ekor. Ini anak kandangnya Cak Mat. Cak Mat, semangat Cak Mat. Semangat pagi Cak Mat. Sarapan domba pagi-pagi di SJFM. Dombanya sudah sarapan tapi anak kandangnya belum sarapan ini lur. Tapi semangatnya luar biasa ini lur. Ini Mas Imam ini. Imam Glinding ini. Tinggal 3 ekor lagi yang akan diturunkan di kotak plong ke 1. Ini akan dikirim 2 plong kandang dari OJF Farm yang berjumlah 28 ekor domba Texel. Plong kandang sudah diturunkan, kurang 1 plong lagi. Yang terdapat tadi sepasang merino, kalau yang di plong ini sudah bukan doroan, tapi babon. Sebagian ada yang bunting, ada yang bunting lur, tinggal nunggu proses kelahirannya saja. Kalau yang ini BB berapa Mas? Kira-kira Mas? 35 up ini lur. 35 sampai 40 kilo berat badannya. Paket breeding di SJF Farm. Ini merino. Merino. Imut-imut ini merinonya. Gendut-gendut. Merino juga yang tadi, yang sepasang tadi merino. Tinggal 2 ekor lagi berjumlah 28. Ini agak lumayan gesit. Alhamdulillah ini yang terakhir di plong kandang yang kedua, tinggal memasukkan ke armada SJF ini lur. Tinggal memasukkan ke armada SJF Farm. Semangat Mas Imam, Mbak Ani kempis-kempis dorong cara apa nih paling. Proses menaikkan domba-domba ke armada SJF Farm. Lur, prosesnya lur.
oleh piro yang bisa sampai dihitung piro? 5 5 ekor yang sudah masuk. 5 ekor yang sudah masuk. 5 ekor yang sudah masuk dari 28 ekor. 5 ini yang ke 6 7 ekor. Yang ke 7 ekor dari 28 7 ini 8 domba yang ke 8 dari 28 ekor yang mau dikirim ke Kabupaten Pasuruan. 9 ini yang ke 9 jumlah yang ke 10 merino yang tadi yang sepasang yang ke 11 domba yang ke 11 Armada Sarijaya Farm Express yang akan mengirim ke Kabupaten Pasuruan pagi ini lur. Semangat pagi lur peternak seluruh Indonesia khususnya untuk peternak domba di Indonesia. Semangat, semangat pagi. Hari ini kirim 28 ekor ke Kabupaten Pasuruan. Persiapan mau OTW. Demikian informasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Selalu semangat terus peternak domba di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat peternak domba di Indonesia.